yang sudah sampai di Palu tidak bisa kembali pesawatnya karena chaos, terjadi kekacauan di sana. Pesawatnya sepertinya tersandra, ya. Terjadi kekacauan di sana karena orang ingin berlomba-lomba keluar dari Palu, ya. Semua makanan dijarah. Jadi kami mohon kepada rekan-rekan semuanya, pikirkan baik-baik untuk berangkat ke Palu saat ini, ya. Sementara semua penerbangan yang menuju ke Palu dari TNAU dihentikan untuk keselamatan semuanya, ya. Tolong dipahami dan disadari untuk keselamatan kita bersama-sama. Yang punya keluarga, doakan saja dulu sementara sambil kita berusaha yang terbaik, ya. Jangan sampai kita kesal, malah kita kecelakaan sendiri, dijarah, ya. Kami usahakan yang terbaik, Pak. Saya pikirkan gimana pesawat Hercules kita yang sudah di sana dan teman-teman kita di sana bisa kembali apa tidak, saya belum tahu. Karena sementara tidak ada penerbangan pesawat Hercules, karena pesawat Hercules kita di sana tertahan, tertutup. Kalau pengen pergi dari sana, pasti ada yang pertumpahan darah. Ya, tolong dipikirkan baik-baik sekalian dan pengertiannya. Syukur kita belum berangkat. Ya, ini yang terbaik bagi kita semuanya. Kita sama-sama berdoa yang terbaik. Mudah-mudahan ini ada jalan keluarnya. Ya, kita tidak mendapat masalah dan kita mendoakan terbaik buat keluarga kita di sana. Mohon bisa dimengerti Bapak Ibu sekalian. Ya. Mohon kita berusaha yang terbaik, Pak. Kita berusaha untuk terbaik untuk kita semuanya. Tapi jangan mencelakakan diri kita masing-masing. Ya. Dengan sedih hati saya menyampaikan ini. Saya ingin memerakatkan Bapak Ibu semua. Semua saya ingin memerakatkan. Tetapi kondisinya saat ini belum bisa. Ya. Mudah-mudahan kondisinya sana bisa terselesaikan. Ya. Bagaimana cara tahunya, tunggu Hercules dari Palu ke sini. Kalau bisa berhasil, alat dilanjut. Tapi kalau bisa tidak bisa berangkat, sudah. Tidak bisa tersama sekali. Karena pesawat Hercules itu membawa makanan dan membawa orang-orang relawan. Sampai di sana langsung seperti keroyok, diserbu orang. Dan pada saat itu Hercules akan kembali ke Palu, ke Makassar, bawa orang. Pasti orang rebutan ingin keluar dari Palu. Pasti pesawat akan orang jadi rebutan. Ada yang berbaring di landasan, ada yang megang wingnya, ada yang megang bannya. Nggak bisa gerak, diinjak mati orangnya. Mau apa jadinya kita? Mohon pengertian Bapak Ibu sekalian, bukan ada kesengajaan, tetapi inilah takdir, Pak, ya. Tolong disadari. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kalau memang ada yang ingin nunggu di sini, silakan. Tapi ingin kembali pulang, silakan saja, tidak masalah. Jangan memaksakan diri. Tetapi kami akan maksimalkan yang terbaik pelayanannya, ya. Ada penerbangan, kami akan sampaikan. Kalau tidak ada, ya, inilah kondisinya. Demikian Bapak Ibu sekalian, mohon dimaklumi dan disabari kejadian ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian laporan dari Polisi Militer Pangkalan TNI AU Sultan Hasanuddin.